situ, Nak. Kenapa bahasaku itu? Ya udah, Nenek ambil anduk dulu ya, buat nyelingin badan kamu. Apa tunggu di sini? Kok nangis? Terus maaf. Kok badannya basah kuyup begitu? Kenapa, Neng? Tolongin apa, Neng? Ya, sebentar. Kebetulan saya bawa anduk. Ada di motor. Bentar ya, Neng. Saya ambil dulu di dalam motor. Ya Allah, kemana cucuku? Ini udah malam. Di mana dia, ya Allah? Kenapa bahasaku ya begini? Tolong, Bune. Ya udah, ini ambil anduk dulu ya, buat ngeringin badan kamu. Apa tunggu di sini? Murni, Murni. Kamu di mana? Ya Allah. Apa arti semuanya ini? Murni datang sebentar. Apa? Kok nangis? Terus maaf. Kok badannya basah kuyup begitu? Kenapa, Neng? Tolongin apa, Neng? Ya, sebentar. Kebetulan saya bawa anduk. Ada di motor. Bentar, Neng. Saya ambil dulu di dalam motor. Hilang. Neng Murni. Neng Murni. Main sini lu. Cabut ya lu. Lu pikirin pengalaman ojek. Sombong banget lu. Asal lu tahu aja. Dari Krukut ke Pasar Cikini. Gua bukannya takut, tapi gua lagi malas berantem hari ini. Gua ajar lu. Pagi-pagi makan topo lu. Apaan? Pergi lu. Takut.
Dian. Mas Dian kenapa sih kayaknya gelisah gitu? Pasti gara-gara ancamannya Bang Barun ya? Lagian emangnya Mas Dian mau mainin aku? Enggak kan? Ya ampun sayangnya gak mungkin lah. Aku tuh jauh-jauh ke kampung ini buat apa? Buat bahagiain kamu sayang. Jadi gak mungkin aku mainin kamu, gak mungkin. Ya udah kalau gitu sikapnya biasa aja, nggak usah takut gitu. Ya, ya sayang, aku emang cuma main-main sama kamu yuk. Ya, sama kayak aku main-main sama si Murni. Hari ini mana ada orang yang tulus sayang sama satu orang. Kamu tuh polos banget sih yuk. Makanya gampang banget aku mainin. Ya. Gua mau ngomong sama lo. Bang, tolong dong ngobrolnya besok aja bisa kan? Lihat tuh, Mas Dianya ketakutan gitu. Udahlah bang, lagian abang abis ngapain sih? Bajunya kotor banget, ada darahnya lagi. Abang abis ngapain? Ah udah, lu ngapain sih jadi banyak nanya? Lu masuk, masuk kamar sana. Bang. Udah masuk. Udah masuk. Sini. Bang. Si Murni udah mati. Gua udah bunuh dia. Kalau lo berani mainin adik gue bikin nasib lo sama kayak dia. Dengar. Pernah berhubungan lagi sama Murni. Dan bukan saya yang menghamili Murni, paham gak sih? Ingat ya? Kalau sampai Nenek berani ngomongin Nenek ke orang-orang, saya gak bakal segen-segen. Saya bakal bayar orang buat habisin Nenek. Tau kalau perlu saya bayar orang buat bakar rumah Nenek. Awas! Kamu teh kenapa tuh kurang ajar sama Nenek Ijah? Dia teh orang tua, tahu. Dosa nanti. Gak usah ikut campur. Siapa yang makan kue cucur? Gua bilang gak usah ikut campur. Iya, tuh saya juga tahu. Tapi santai aja tuh ngomongnya. Jangan ngegas begitu. Serasa. Berantakin begini, ngomong begini. Jangan begini. Adalah saya. Nek, sebenarnya ada apa? Gak pulang dari kemarin, Pak. Perasaan kemarin kita habis ketemu Murni di halte. Dan dia gak kenapa-kenapa. Iya, kemarin tuh Murni nangis. Cuman aku tanya, ada apa dia gak mau cerita. Murni, hamil. Oh my God. Astagfirullahaladzim. Hamil. Maaf, Nek. Hamilnya sama siapa ya? Murni pacaran diam-diam sama Dewa. Nenek yakin Murni hamil karena dia. Ya Allah, itu kan bener. Aku udah dulu. Kalau Dion itu gak bener. Dan itu pacarnya Ayu. Ayu sahabatnya Murni? Iya, Bu. Dan Ayu juga pacaran sama Dion. Aku harus ngomong sama Ayu sekarang. Ayu tahu nggak ya kalau Murni juga pacarnya Dion? Oh, Fer, anterin aku yuk ke rumahnya Ayu. Nenek ikut ya. Iya, Nek.